tiba-tiba di sini Yuzhongnya ngechat Suren lama, buset, udah pede banget ini orang menang ya guys ya. Tapi ini dia orang yang paling gua suka. Kita kasih paham aja guys. Let's go, let's go, let's go. Perang, 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 perang. Let's go, let's go. Musuhnya udah all in. Ulti skill 1, skill 2. Whatsup? 1, 2. Looking for triple kill. Nice banget triple kill guys. Minion kita, ayo, ayo. Yuzhong sombong, Yuzhong sombong. Langsung aja kita gaskan. Gaskan minion gua, minion gua. Mau kabur kemana lu jadi naga ya, ha? Auto jadi lembe guys naganya guys. Halo semuanya, balik lagi di channel gua Mia TikTok. Jadi di video kali ini gua ketemu dengan musuh sombong ya guys ya. Sombongnya dari mana bang? Nih kalian lihat aja sendiri guys. Tidak ada angin apa-apa, kita mainnya lagi santai-santai aja, push rank, push MMR, push top global. Malah disenggol sama si Yuzhong ya guys ya. Lihat nih, nanti kalian lihat. Dia bakalan ngechat. Di sini kan ditanyain pascol kah, karena gua pakai nick naga hitam kan. Tiba-tiba di sini Yuzhongnya ngechat Suren. Lama, buset. Udah pede banget ini orang menang ya guys ya. Tapi ini dia orang yang paling gua suka. Kita kasih paham aja guys. Let's go ya, untuk early gamenya langsung aja kita comboin first blood Mia ya guys ya. Let's go. Segampang itu. Tunggu dulu 6 detik. Sabar guys. Natanya play safe jadi nggak bisa di first bloodin ya. Yaudah kita mainin dari sininya aja guys. Duh, kena skill 2 inspire. Mau flicker, flicker aja bang, terserah. Tetap meningsoy kok. Kill pertama ya guys ya. Ini gua jamin si Yuzhongnya si Ujang itu pasti udah ketar-ketir guys. Waduh Mianya first blood. Tapi jago juga sih dia guys. Tapi mau sejago apapun dia kalau orangnya sombong enggak guys. Enggak dulu lah. Belum main aja, belum menang aja udah nyuruh Suren ya. Sejago apa sih Yuzhongnya? Kita lihat guys. Perang, 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 perang. Waduh, tarik minion. Sabar cuy. Sabar dulu cuy. Kalem guys. Main santuy, main santuy ya. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aduh nggak kena. Waduh nggak kena. Susah guys. Rada susah ya nge-ganking dalam turret kayak gitu kita. Sabar dulu aja karena ada turtle teman gue, otomatis rotasi ke turtle dulu ya. Kita play safe dulu. Cuman di sini kita masih unggul sih dari Natanya. Tapi dari segi hero power kita kalah guys. Jadi kita harus rada play safe dikit. Sabar dulu, clear lane lagi. Ini dia combo Nathan yang menyebalkan yang kayak gini guys. Ulti langsung tiba-tiba depan muka, tiba-tiba nge-damage sakit. Nah itu yang paling menyebalkan guys. Ini bisa gua sampah sih. Ini kelomang punya gua guys. Punya gua please. Siap. Itu dia boy. Last hit yang sangat-sangat ciamik ya. Nathan nggak ada ulti sih. Mau kita coba kali ya. Tapi tunggu dulu guys. Kalau dia flicker kita rugi banyak, buang ulti, buang inspire, rugi minion. Ya udah mainnya santai aja dulu kita. Yuzhongnya jago guys kayaknya guys. Tuh. Ngekill lagi dia ya. Dia jago sih cuman sombongnya itu loh. Gua akui lah Yuzhongnya jago lah. Let's go, let's go, let's go, makan atas, makan atas. Let's go guys, let's go guys. Kita bully aja nih orangnya. Wah Lancelot nyancuri merah. Bentar-bentar. Kita bantu teman kita guys. Cuekin aja lah. Natanya terlalu passive. Kita datangin guys. Nih PD gua. Masih ada ulti. Masih ada inspire. Udah miss skill satunya. Halo Panci. Lu udah gak ada skill satu kan. Tuh aman. Mana lagi, mana lagi. Ini kah, ini kah, ini kah. Sup. Lumayan. Itu guys. Bonus dari kita roaming ya. Itu roaming yang efektif guys. Karena apa? Karena sekalinya ngeroaming malah dapat 2 kill guys. Udah bagus banget tuh. Ngeroaming yang tidak sia-sia ya. Dan kita di sini pentingnya kita tuh nggak ninggalin minion tadi guys. Otomatis kita jadi masih dapat satu wave ya. Karena kita clear duluan tadi, terus musuh Nathan telat roaming kan karena dia masih nge-clear. Habis itu muncul minion lagi, Nathan-nya nggak sempat roaming, kita masih aman, kita karena udah balik gitu guys. Alah intinya seperti itulah, kalian paham lah maksud gua untuk player-player ML ya.
Oke, Nathan-nya ada ulti. Kita coba aja langsung skill 2. Siap. Kabur kemana ente? Waduh, gigit dong. Aduh, nggak ada gigit, guys. Wah, baru ada gigitnya. Kita cut, kita cut aja, guys. Ini dia ya. Kita coba cut aja dulu, guys. Kita cut minionnya. Habis itu Bawang Frankie nunggu ya. Nah, Bawang Frankie nunggu di sini. Kita pancing push turret-nya. Otomatis Nathan nanti bakalan lewat, guys. Karena dia kan harus defend. Sedangkan itu ada ditungguin sama Franco nih. Nathan-nya auto meningso sih, guys. Nah, itu dia yang gue maksud, bro. Skill 2 lagi, siap. Stun unlimited ya, guys ya. Cakep banget. Udah digigit Franco, ditarik Franco di skill 2 Mia. Apa nggak gerak gitu, guys? Sumpah nih Lancelot rusuh banget sih. Pengen dia anu-anuin. Mah, ini dia. Mancing mania, mantap. Siap, unstoppable 5-0, guys. Menit 5 kill 5 ya. Cakep banget. Rotasi yang sangat ciamik ya. Let's go, bantu bawah kah atau mid? Mid nggak ada orang nih kayaknya nih, mid nih. Boleh lah. Mid mahal, guys. Kalau dapat lumayan kan. Yang defense tanknya. Kayaknya kita harus mulai nge-lock Yuzhong nih, guys. Nah, musuhnya sombongnya si Yuzhong ya. Kita lock aja nanti, guys. Let's go. Wah, konsil. Awas. Si bisa kabur-kabur musuhnya, guys. Aduh, atasnya lupa gua, guys. Nah, ini dia nih. Melakukan kesalahan kita, cuma kita ambil objektif. Beuh, ini dia objektif yang lainnya, guys. Lebih cuan ya. Dapat jungler plus bisa dapat turtle, guys. Cuan ya, nggak rugi aman lah. Walaupun turret kita malah jadi hancur. Oke, kita langsung aja roaming ke arah tengah di sini karena turret atas sudah hancur juga. Let's go. Yuzhong sombong. Wah, jadi naga. Meningsoy dong jadi naga nih. Dar, aduh, sky piercer gua nggak aktif, guys. Baru 50 stacknya, kurang 3, guys. Udah 80 stacknya mah, menggila ya. Let's go. Nih. Mana? Let's go. Tabrak. Masuk. Main, guys, dapat warna merah, guys. Wah, Nathan-nya di bawah tiba-tiba. Oh, Nathan-nya fokus farming tuh. Jago nih Nathan nih. Daripada dia perang terus kan, mending dia farming aja tuh. Let's go, guys. Kita jangan mau kalah, guys. Kita farming terus, guys. Karena kita adalah MM ya. MM sibuk farming karena late game kita yang carry ya. Let's go. Perang. Let's go. Musuhnya udah all in. Ulti skill 1, skill 2. Whatsup? 1 2 looking for triple kill. Nice banget triple kill, guys. Minion kita. Ayo Yuzhong sombong. Langsung aja kita gaskan. Minion gua. Mau kabur kemana lu jadi naga ya, ha? Auto jadi lembe, guys, naganya, guys. Itu dia. Maniak, mampus lo ya. Lu sombong tadi ya. Siapa yang suruh Suren awal-awal, ha? Sekarang siapa yang harusnya sadar diri untuk Suren, Bang? Let's go, guys. Kita nggak boleh takabur juga ya, nggak boleh sombong juga ya, ingat ya. Masa kita marahin orang sombong, kita juga sombong ya. Sorry. Agak kelepasan, guys. Puas gitu membalaskan dendamnya ya. What's it? Ngapain tuh? Apaan tuh? Op, ulti incar belakang, aktifkan inspire. Gurih-gurihnya sungguh damage yang sungguh sangat satisfying ya, guys ya. Let's go. Atas. Let's go. Ini dia. Kau legendary, guys, legendary. Aduh, bab merah kita, boy. Nice ya. Lord dulu kita. Enggak usah bikin WoW lagi, guys. Malefic aja. Percuma WoW, cuman buat si anu doang, si Lancelot doang, kurang ya. Let's go. Gaskin, guys. Kita nggak ada mana, kita harus balik sini, jujur, guys. Perbedaan gol di sini sudah mencapai 4000 ya. Udah cakep banget.
Yang penting kita mainnya santuy sambil nunggu bapak Lord, kurangin blunder, win pasti guys. Sep, aduh nggak kena. Ini makan siapapun udah bisa tembus ini. Mau Kufra ke, mau siapa ke, tembus pokoknya guys. Yang tebal-tebal tuh. Tunggu dulu ya, tunggu momen ya. Udah 14-0. Ayo, ayo kalau mau, ayo, ayo perang, 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 perang. Monte, monte, wup, Kufra sudah loncat di sana bu. Kita positioning guys. Santuy aja. Bu, bainetnya guri-gurinya. Satu. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi yang mau dia anuin, ha? Masuk aja. Kita inspire aja ya ke turretnya, guys. Supaya apa, Bang? Supaya fix win aja, guys. Ini kah orang yang nyuruh Suren menit 9 aja udah end boost. Yujong, Yujong, janganlah. Lawanmu ini bukan Mia sembarang Mia ya. Itulah akibat sombong di depan Mia TikTok top global Mia ya guys ya. Dan di sini kita berhasil mendapatkan Maniac plus 16 skill plus MVP ya guys ya. Oke, sekian aja konten kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Gua Mia TikTok pamit undur diri. Bye bye.